teman-teman. Yuk ikuti. Pertama bahannya adalah busa, doubletip, gunting, spidol warna, dan tisu teman-teman. Yuk kita buat. Pertama-tama kita apain doubletip ini ke busanya. Teman-teman yang sudah diapain dengan double tip teman-teman. Sekarang kita apain dengan tisu. Ini dia hasil squishy spongebobnya teman-teman.
Wow, ini bagus sekali teman-teman. Seperti ini ya, kayaknya soft. Oh ya teman-teman, bagi yang suka buat di rumah ya. Bagus ya. Oh ya teman-teman,